pimpinan KPK RI Bapak Nawawi Komodono. Terima kasih, selamat datang Pak di Samarinda. Wali Kota Bontang, Bupati Pasir, Bupati PPU, calon Ibu Kota Negara. Rangka menyongsong Hari Anti Korupsi Sedunia atau HAKODIA yang jatuh pada tanggal 9 Desember 2022. Harapan kami semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga acara ini dapat diikuti seluruh peserta hingga berakhirnya nanti dengan hasil bertambahnya pengetahuan dan meningkatnya kapasitas serta peran serta aparatur pemerintah dan masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Sekaligus juga mengingatkan pentingnya partisipasi seluruh elemen bangsa, peran serta masyarakat untuk ikut dalam misi pemberantasan korupsi. Selanjutnya nanti akan ada di Provinsi Bali, kemudian ada di Provinsi Sumatera Utara, kemudian Provinsi Jawa Timur, dan terakhir di Provinsi Jawa Barat sebelum nantinya tanggal 9 acara puncak yang dilaksanakan di Gedung Komisi Wali Kota se-Indonesia yang mengikuti proses acara kita melalui dari optimalisasi kinerja BPD. Agung Wijananto, kami persilakan Pak Didi bisa bergabung bersama kami.